tak ada siapa yang sentuh patung tu, guys. Dia cakap sendiri weh, and dia gerak dengan sendiri. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, macam yang korang baca dekat thumbnail title video aku, hari ni kita nak cerita pasal patung ni guys. Patung ni sumpah scary weh. Aku pegang ni pun aku tengah takut. Hello. Kau tengok. I'm Sheriff Woody. Benda ni ada ni. Benda ni ada ni. Dia bergerak sendiri. Okay guys, nak jadikan cerita ni, aku tengah mengemang ni tau. Berani betul aku buat video ni sorang-sorang. So macam ni, aku rasa macam ada something dengan patung ni guys. Kadang-kadang aku rasa macam patung ni dia boleh bercakap dengan sendiri and dia boleh bergerak dengan sendiri guys. Sampaikan ada satu cerita seram pasal patung ni. Aku nak share dekat korang dan aku tak kisahlah korang percaya ke tak, tapi aku nak share juga dengan korang. So guys, nak jadikan cerita ni, baru-baru ni aku jadi macam sangat-sangat penakut tau. Aku tak pernah macam ni, aku tak pernah rasa seteruk ni, tapi kali ni memang aku rasa macam aku tak boleh nak encounter benda ni. Sumpah scary gila weh. And aku juga dapat rasakan something dekat rumah ni, faham tak? Macam aku rasa macam ada benda je tak kena. So kalau korang nak tahu apa yang jadi sebenar-benarnya, korang like dulu video aku, komen dan juga buka subscribe, okay? Jom kita start. Okay guys, so nak dijadikan ceritanya, segala-gala benda ni yang jadi, bila, kau tengoklah, aku baru nak start, aku dah mengemang lagi. Aku benci tau perasaan ni. So benda ni start jadi, masa aku buat konten pasal panggilan misteri Radio Era tu guys. Jin. Ui. Weh, Zin. Panggilan tu kan macam scary kan? Dan aku dapat rasakan benda tu real tau. Aku tak tahulah, tapi memang kata hati aku mengatakan benda tu real. Faham tak? Tambah lagi lepas aku tengok video yang kereta tu kena tarik and then ada tangan keluar daripada kereta tu and campak something. Dan benda tu macam related kepada panggilan misteri tu guys. So, nak jadikan ceritanya segala-galanya selepas aku buat konten tu, aku rasa macam ada something yang jadi dekat aku. Faham tak? Dekat sekeliling aku. Lepas video tu, aku rasa macam pelik weh. Pernah rasa tak kau macam diperhatikan je oleh someone? Bukan someone, dia bukan one. Ha, faham tak? Kau rasa macam diperhatikan dan macam ada je mata-mata yang memandang kau setiap masa. Macam tu. Nak jadikan ceritanya, aku ni bukan jenis yang penakut dan aku ni bukan jenis yang berani sangat pun. Ha, macam tu. Walaupun aku selalu buat cerita seram, aku ni tak adalah berani sangat. Tapi aku ni tak adalah penakut sangat macam tu. Aku macam dekat middle lah, kat tengah-tengah macam tu. Ni penakut, ni berani, aku tengah-tengah macam tu. So lepas aku buat konten video tu, video panggilan misteri Era tu, aku jadi macam sangat-sangat penakut dan bulu roma aku asyik meremang je tau. Sampaikan aku suruh laki aku bacakan rukiah, bacakan Al-Quran dekat rumah ni. So masa dia pasangkan rukiah dekat setiap bilik dekat rumah ni, dekat bilik ni dia cakap macam tak ada apa-apa tau. Kau tahu aku tengah cakap pun meremang. Okay, so dekat bilik belakang ni, ni bilik belakang lah kan, aku lalu buat video ni kat bilik belakang. Dia kata bilik belakang ni tak ada apa. Tapi dia pasang rukiah dekat bilik tidur kita orang, which is dalam bilik tidur tu tempat main bulan tau. Terus jadikan bilik tu tempat mainan playground bulan lah macam tu. Untuk anak aku. Bulan tu anak aku macam tu. So masa dia pasangkan rukiah, laki aku cakap bilik tu macam keras sikit tau. Maybe sebab banyak sangat mainan patung-patung dekat dalam bilik tu. Kita orang letak merata tau. Sebab kadang-kadang kalau kita orang bagi anak aku main, kita orang macam tak sempat nak kemas. So macam merata-rata lah dekat playmat dia tu. Macam tu. So dia kata masa dia pasang rukiah dekat dalam bilik tu, dia macam meremang sikit lah. Dia kata bilik aku tu macam keras sikit sebab patung-patung tu kot. Wallahualam. So kalau korang nak tahu, bilik
bilik aku tu sebenarnya dia macam ada satu cermin besar tau. Macam kau masuk-masuk je, akan ada satu cermin besar. Dan kadang-kadang pintu bilik aku tu aku tak tutup. So, aku perasan lah kadang-kadang aku perasan macam ada je benda melintas dekat cermin bilik tu. Aku tak tahulah tu perasaan aku ke ataupun aku sendiri yang berimajinasi. Tapi memang kadang-kadang aku perasan ada je benda tu melintas. Faham tak? Nak kata sixth sense tu, aku bukannya ada sangat pun. Wallahualam gitu. So, maybe tak tahulah perasaan aku ke apa. Okay guys, so cukup pasal bilik, cukup pasal tu. Sekarang ni kita nak cerita pasal patung ni guys. Patung ni. Sumpah aku cakap kau. Okay, sebelum tu, kepada sesiapa yang macam mempersoalkan kenapa aku belikan patung ni untuk anak aku kan, kenapa ada patung-patung mainan dekat dalam rumah ni ke apa, so aku akan sertakan video Ustaz Azhar Idrus dulu. Dia ada menjelaskan apa hukum kalau ada patung dekat dalam rumah guys. Sebelum aku buat apa-apa, kita rujuk Ustaz dulu. Okay, so jom kita tengok dulu video Ustaz Azhar Idrus terangkan pasal benda ni. Kalau gambar-gambar tadi untuk permainan kanak-kanak boleh, untuk perhiasan rumah tak boleh. Kanak-kanak ni dia lah sensor dia panggil. Faham? Kita tak boleh beli nak main patung-patung. Kanak-kanak boleh main patung. Teddy bear boleh. Okay guys, so laki aku ni dia suka tau beli mainan untuk anak aku. So macam banyaklah patung-patung ni. Tapi aku rasa patung yang paling seram adalah patung ni. Sebab apa? Kau tengok. Kalau kau tarik benda ni, dia akan bercakap tau. Sekejap aku tengok. Macam tu. Dia bercakap ya. Kalau aku tarik, kalau korang nak tahu, nama patung ni adalah Woody tau. Dan patung ni adalah patung daripada cerita Toy Story. Mana-mana yang tahu tu, tahulah YTJT. So dalam cerita tu, patung ni memang boleh bercakap sendiri dan dia boleh bergerak sendirilah. Mana-mana yang pernah tengok cerita Toy Story ni. Patung ni juga dia boleh main dengan kawan-kawan dia. Kira macam dia ni boleh main dengan patung-patung yang lain. Especially selepas macam tuan owner dia tinggalkan diorang sendiri. Faham tak? Dalam keadaan yang sunyi sepi macam tu lah. So diorang boleh je bermain sendiri dalam cerita tu. So cerita tu fiction je, rekaan semata-mata. Tapi lepas husband aku beli benda ni, aku jadi macam, adakah benda ni sama macam cerita tu? Ha gitu, kau faham tak? Sebab aku cakap ni kan, meremang di bulu rumah aku. Okay guys, nak dijadikan ceritanya, patung ni dia macam dah ada error sikit tau. Dia macam sensitif sikit. Kadang-kadang kalau kita tekan macam ni kan. Tak boleh pula, kau tengok. Dia tak boleh, kadang-kadang boleh tau. So macam scary. Ada satu malam tu, tak ada angin, tak ada ribut. Aku pun tak buka kipas, aku just buka aircon. Aku lepak kat dalam bilik tidur aku tu, which is tempat permainan anak aku kan. And then tiba-tiba aku dengar patung ni bercakap sendiri guys. Sendiri. Tak ada siapa tau yang sentuh patung tu. I swear to God, memang tak ada siapa yang sentuh patung tu guys. Dia cakap sendiri weh. And dia gerak dengan sendiri. Kau faham tak? Kau tahu apa perasaan aku waktu tu? Scary sumpah. So nak jadikan ceritanya, angin pun tak ada tau. Sebab aku tutup tingkap. And then aku tutup kipas. Aku buka aircon. Aku macam nak chill-chill je dalam bilik tu waktu tu. Tiba-tiba benda tu bergerak dengan sendiri. Dan dia buat bunyi sendiri. Macam ni bunyi. Contoh. Kadang-kadang dia macam boleh gelak tau je. Aku cari part yang dia gelak. Dia kena tarik tau. Ha ni. Part dia gelak ni sumpah. Okay guys. Nak ceritakan ceritanya. Dia bergerak ataupun dia bercakap dengan sendiri. Bila aku tutup lampu. Macam dah gelap-gelap macam tu kan. Macam dah gelap-gelap macam tu. Tiba-tiba dia bunyi. Bila aku buka lampu.
Dia tak ada bunyi. So siapa sebenarnya yang menggerakkan benda tu? Ya Allah, meremang weh. Sepanjang aku cerita ni aku meremang. Aku asal aku cerita sikit meremang. Aku tak tahu kenapa ya. Okay guys, pasal aku nak cerita pasal adik ipar aku hari tu. Nak cakap ceritanya, hari tu 2 minggu lepas macam tu lah, adik ipar aku ada tidur rumah kita orang ni seminggu macam tu. So kita orang letaklah mainan ni, patung ni dekat dalam bilik ni. Sebab sebelum ni mainan-mainan anak aku, aku letak kat bilik ni, bilik belakang ni lah. Lepas tu patung ni kita orang letak kat dalam satu kotak tau. Macam tak ada siapa lah main. Nak dijadikan ceritanya, benda sama jadi dekat dia tau. Tapi kali ni lagi ekstrim. Kau tahu sebab apa? Sebab adik ipar aku ni, dia jenis yang tak tidur malam tau. Lepas subuh baru tidur, dan setiap malam dia berjaga. So malam tu, malam pertama kot tak silap aku, dia tidur sini. Masa malam pertama tu dia tidur, dia tanya aku. Dia cakap, patung ni memang boleh cakap sendiri ke? Aku cakap, tak adalah, kenapa? Dia kata malam tu patung ni dia bergerak, bukan bergerak, dia berbunyi sendiri tau. Yang seramnya masa dia tutup lampu dia bunyi, bila buka dia tak ada pula bunyi. Faham tak? End up dia tidur buka lampu. Ha, macam tu. Tak nak benda ni berbunyi. Sumpah scary. Masa adik ipar aku tanya kan, first soalan dia macam ni. Dia cakap, Kak Mimi, memang patung ni dia boleh bergerak sendiri eh? Dia boleh bercakap sendiri eh? Aku cakap, taklah. Dia kena tarik benda tu. Aku cakap, ke awak ada tarik benda tu ataupun sentuh dia ke? Cakap tak ada, sebab patung ni dekat hujung bilik lah. Maksudnya tak ada siapa yang sentuh, tak ada siapa yang gerakkan, tak ada, nothing. Faham tak? So selepas tu aku pindahkan dia kat tempat bilik lain lah, sebab aku tak nak takutkan adik ipar aku. Macam tu. So guys, korang rasa apa yang aku patut buat dekat patung ni guys? Patutkah aku buang dia? Tapi aku rasa macam kesian tau, sebab macam membazir. Patung ni mahal, kau faham tak? And then patung ni, kau tengok. Jangan bunyi, jangan bunyi. Tok meremang ni aku. Aku kesian tau ke anak aku, sebab dia belum main lagi. Faham tak? Dia baby, dia belum main lagi. Aku pun tak faham kenapa lelaki aku beli awal-awal. Ya? Dalam kau beli patung yang boleh bercakap. Ha, faham tak benda tu scary? So, ada bonus cerita seram aku nak cerita kat korang. Baru-baru ni, kakak aku dia ada video call aku tau. Macam waktu dah nak maghrib macam tu kot. Tapi time tu aku sorang-sorang. Anak aku tidur kat sebelah aku. So, time kita orang video call tu, tiba-tiba kakak cakap, shh, Mimi, siapa yang bercakap tu? Aku macam, siapa? Lepas tu dia macam sengih tau. Aku kata siapa kan. Lepas tu dia tanya siapa yang borak tu kan kat sebelah kau. Aku cakap lah, mana siapa je lah main. Dia kata serius, dia dengar. Sumpah, dia siap sumpah kat aku. Aku cakap dah lah. Pasal aku tukar topik. Macam tu. Masa akhir video tu dia macam bagi tahu akulah. Dia cakap memang dengar tau ada suara perempuan dekat sebelah aku tengah borak. Faham tak? Pasal aku macam okay, bye bye. Macam tu scary. Ya Allah, aku tengok lah. Kalau aku boleh tunjuk kat korang, bulu rumah aku meremang tau. Daripada awal aku buat video ni sampailah sekarang. Okay guys, so Sila komen untuk apa yang aku patut buat dekat patung ni guys. Sebab menurut ustaz, apa yang aku baca, apa yang aku cari tahu, patung ni kita boleh ada dalam rumah tapi tak boleh jadi as perhiasan. Macam lepas main kita kena simpan macam tu. Kalau kita biarkan dah jadi macam perhiasan lah, macam tu. So apa yang korang rasa aku patut buat dengan patung ni? Patung ni bukan murah tau, patung ni mahal. Okay, so apa pendapat korang? Saya tengok komen korang. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri, always stay safe. Bye.